Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang kisah-kisah para waliullah. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kakek guru Syekhona Khalil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Kali ini kita akan belajar tentang Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah. Siapa Habib Abdullah bin Husain bin Thahir? Tentu tidak asing buat Anda semua, Yai Hasyim Asy'ari rahimahullah, Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahullah. Dua-duanya adalah ulama-ulama yang sangat kita panuti di negeri yang kita cintai ini. Perlu kita ketahui bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah, kedua-duanya pernah berguru di Mekah kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Mufti Mekah. Habib Husain merupakan putra Habib Muhammad. Habib Muhammad merupakan murid daripada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sehingga dari silsilah keilmuan ini bisa dikatakan bahwasannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir adalah salah satu kakek guru Mbah Hasyim Asy'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir seorang ulama yang lahir pada tahun 1191 Hijriah dan wafat pada tahun 1272 Hijriah. Anda bisa menemukannya di buku majmu' ini, ajaran beliau, akhlak beliau, kemudian ilmu-ilmu beliau sudah dimuat dalam kitab majmu', termasuk adalah biografi singkat beliau rahimahullah. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir lahir 1191 Hijriah dan wafat pada tahun 1272 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama yang hidupnya dibaktikan untuk ibadah, untuk cari ilmu, untuk berdakwah, untuk membantu masyarakat, untuk menyampaikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amalan beliau? Bagaimana komentar masyarakat di zaman beliau yang biasa ketemu, biasa duduk, biasa bergaul dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah? Mereka mengatakan, "Ma arafna annana fid dunya illa lamma mat walad Husain." Kami tidak pernah merasa kami hidup di dunia kecuali setelah walad Husain, putra Husain, yakni Abdullah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir meninggal dunia. Saat beliau masih hidup, kami tidak pernah merasa hidup di dunia, yang mana dunia itu penuh dengan kesedihan, dunia itu penuh dengan masalah, dunia itu penuh dengan ujian yang berat-berat. Kami tidak merasakan semua itu. Dunia ada permusuhan, kami tidak merasakan semua itu. Yang kami merasakan seperti berada dalam surga. Nikmat, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan. Itu komentar orang-orang yang duduk bersama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah. Bagaimana amalannya, ibadahnya? Dikatakan beliau sholat malamnya, qiyamul lailnya, setiap sholat malam beliau baca 10 juz. Sehingga 3 hari sekali khatam Al-Quran. Itu qiyamul lailnya. Bukan berarti beliau hanya baca Al-Quran saat qiyamul lail. Enggak, hidupnya baca Al-Quran. Tetapi untuk qiyamul lailnya 10 juz. Bagaimana dengan duhanya? Sholat duhanya beliau baca 8 juz Al-Quran. Duhanya 8 juz. Qiyamul lailnya 10 juz. Ikhwani rahimakumullah. Benar yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya anak cucuku tidak akan berpisah dengan Al-Quran. Keduanya akan bersama dengan Al-Quran sampai mendatangi aku nanti di haud, di telaga. Anak cucu Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang ahlul Quran, para hafal Al-Quran, walidabi tarim wa hafidhul Quran. Mereka lahir di kota Tarim dan mereka hafal Al-Quran. Beginilah leluhur Bani Alawi.
Ikhwani rahimakumullah, Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, selain baca Al-Qur'annya kuat, zikirnya juga kuat. Dikatakan beliau mengucapkan Allah, Allah, zikir Allah, Allah dengan kalimat Ya Allah, Ya Allah sebanyak 25.000 kali tiap hari, ditambah dengan kalimat La ilaha illallah sebanyak 25.000 kali, ditambah dengan sholawat sebanyak 25.000 kali. Ini amalan zikir beliau yang ditunjukkan kepada masyarakat. Belum lagi amalan-amalan lain yang tersembunyi. Ikhwani rahimakumullah, para aulia itu amalannya tersembunyi jauh lebih banyak daripada amal yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Selain itu beliau punya akhlak yang luar biasa. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah berjalan di depan kakaknya, Habib Thohir. Kakak beliau Habib Thohir kalau berjalan, Habib Abdullah selalu berjalan di belakangnya. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir tidak pernah mau naik ke lantai dua selama di rumah itu ada kakaknya di lantai pertama. Tidak mau berada di tempat yang lebih tinggi dari kakaknya. Masuk rumah cek dulu kakaknya ada di lantai mana. Kakaknya ada di lantai satu, maka beliau pun berdiam di lantai satu. Beliau tidak akan naik ke lantai dua demi ta'zim, menghormati orang yang lebih tua, dan itu kakak kandungnya sendiri, dihormati, dihargai, dimuliakan. Inilah yang harus kita contoh. Yang pertama, kita mencontoh bagaimana ibadahnya, mujahadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Dan yang terakhir, kita contoh bagaimana tawaduk beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, beliau guru yang melahirkan murid-murid luar biasa, tetap beliau mengatakan dalam syairnya, Ya Rabbi ma ma'ana amal, duhai Tuhan kami, kami enggak punya amal, wa kasbuna kulluh zalal, dan semua usaha kami ini adalah sehal-hal yang penuh dengan kesalahan. Amal kami amal-amal jelek, bukan amal yang bagus. Padahal ya salatnya luar biasa, ibadahnya, zikirnya luar biasa, qiraatul Qur'annya luar biasa, akhlaknya luar biasa, merasa banyak dosa. Ikhwani rahimakumullah, inilah akhlak yang diwarisi dari anbiya wal mursalin. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam, kita lihat Nabi Adam alaihissalam, kita lihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau manusia dalam puncak ketakwaan, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari sekali duduk, beliau tidak kurang mengucapkan istighfar 70 hingga 100 kali. Sekali duduk di satu majlis tidak kurang 70 sampai 100 kali. Beliau enggak punya dosa, Nabi Muhammad SAW enggak punya salah, maksum dan makhluk yang paling dicintai Allah Ta'ala. Tetapi tiap hari baca istighfar 70 sampai 100 kali di setiap duduk. Ya, di setiap duduk. Kemudian kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sampai akhir doa tersebut. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan paus mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah, subhanaka inni kuntum minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian iktiraf ini dituangkan dalam bentuk doa oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Pengakuan ini beliau susun dalam bentuk doa, yang doa ini alhamdulillah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, terutama di negara yang kita cintai ini, di langgar-langgar, di surau-surau, di masjid-masjid, di musola-musola, dan terutama di pesantren. Untuk menutup majlis biasa disenandungkan doa dengan suara Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي alaihi adjal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Share qasidah ini, nyanyikan agar anak-anak kita hafal, jadikan penutup untuk majlis ataupun untuk doa kita setelah sholat, untuk qiyamul lail kita. Ini doa lengkap, mau dibaca kapanpun bisa. Ikhwani rahimahkumullah, insyaallah kalau kita baca doa ini, kita akan termasuk orang yang mencintai Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kita menyebarluaskan ajaran beliau, maka di hari kiamat kita bisa minta syafaat beliau. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yashfa'u yaumil qiyamah thalath,
Kelak di hari kiamat ada tiga kelompok manusia yang berhak dan diizinkan berikan syafaat. Yang pertama al-anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Kama qala sallam. Yang pertama para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. Kita nanti di hari kiamat bisa ngomong kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib, saya adalah pecintamu. Habib, saya adalah mengikuti engkau. Buktinya, setiap habis sholat saya baca doa ini. Jamul lail saya baca doa ini. Kalau nutup majlis saya baca doa ini. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disabdakan Nabi SAW berlaku kepada kita. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Alhamdulillah kita telah menyimak dan belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.